Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, itu channel Mesin Kreator, channel yang membawakan seputar dunia konveksi dan jahit menjahit. Kali ini saya akan membawakan sedikit informasi ya. Jadi ternyata bukan hanya air galon saja yang diseleksi ulang. Ini sepatu teflon ya, untuk plastik. Ternyata ini ada isi ulangnya juga. Jadi dalam ini udah ada cadangan sepatu plastik sama pernya ya, kecil. Jadi kegunaan sepatu plastik ini banyak ya manfaatnya. Jadi biasanya sepatu plastik ini digunakan untuk bahan yang seret ya. Kalau pakai sepatu besi seret ini, pakai ini hasilnya bagus ke sepatu plastik. Terus di bahan yang licin ya, kayak seperti bahan parasitel gitu, bagusnya ini pakai sepatu teflon ini. Sama di bahan yang tebal, di bahan yang tebal bagus juga kalau pakai sepatu teflon. Bentar ya, nah ini kan udah mulai habis ya bagian tengahnya. Nah jadi nggak usah ribet, nggak usah pusing, tinggal ganti aja. Ini ada isi ulangnya. Ini isi ulangnya itu harganya murah ya, cuma Rp3.000. Kalau kita beli yang baru biasanya Rp6.000 sampai Rp7.000. Jadi cukup lumayan menghemat ya. Ini dengan Rp3.000 kita sepatu plastik atau sepatu teflon bisa baru lagi. Nah, gimana cara gantinya? Saya praktekkan ya, cukup gampang. Nah ini kan udah rusak ya. Jadi sepatu plastiknya udah sering dipakai, jadi bagian bawahnya ini udah mulai menipis. Biasanya ya kalau tukang jahit yang udah lama ya, biasanya dia bikin sendiri, jadi beli bahan ininya, tapi kan lumayan cukup ribet juga ya. Jadi cara praktis biar menghemat waktu, nah kita beli aja isi ulangnya kayak gini. Jadi di sini udah ada cadangan sama pernya. Ini saya praktekkan ya cara ganti sepatu teflonnya. Ini cukup mudah ya, hanya membuka baut ini. Di sini kan ada baut nih. Nah ini kita buka kayak gini. Kita buka. Nah kayak gini. Kayak gini. Nah ininya cukup dilepas pernya, kalau bisa jangan sampai hilang, biar nanti kalau dibutuhkan lagi kan lumayan ya. Nah, ini pernya kita copot, pernya kayak gini. Nah kayak gini. Nah ini tadi udah saya buka ya, jadi kita tinggal ambil aja. Nah seperti ini kan masih baru ya, ini pernya. Jadi kita cuma tinggal pasang. Nah ini kayak gini pernya. Ini kan ada lubang nih, jadi pernya kita masukin. Nah kayak gini. Di sini juga ada nih dudukan buat pernya di dalamnya, tinggal kayak gini. Nah, tinggal kita pasang lagi bautnya. Nah, kayak gini. Ini pasang bautnya jangan sampai kebalik ya. Jadi jangan di sebelah kiri ini, kita pasang bautnya itu di sebelah kanan.
sebelah kanan sepatu maksudnya, jadi ini posisinya. Nah, jadi tinggal baunya kita masukin lagi. Nah, ini baunya kita udah masukin, tinggal dikencengin obeng plus ya, obeng kembang, jangan pakai obeng min. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi cukup hanya isi ulang aja, kita bisa menghemat waktu daripada kita bikin ya. Cukup membutuhkan waktu yang agak lama dan repot juga. Ini dengan hanya 3.000 kita bisa dapetin sepatu plastik yang baru. Jadi ini banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya untuk sepatu teflon ini. Seperti yang tadi udah saya bahas di awal. Jadi ini fungsinya untuk di bahan yang licin, kayak bahan parasit kayak gitu. Di bahan yang tebal dan juga bahan yang melar. Jadi untuk bahan-bahan yang melar, yang tebal, yang licin itu pakai ini. Atau bahan yang serat ya, seperti jaket-jaket Oscar, jaket kulit kayak gitu. Nah, ini bagus juga pakai sepatu teflon. Oke, semoga bermanfaat ya dari mesin kreator. Mungkin kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.